Minasan konnichiwa, selamat siang semua, selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang Ya, channel youtube Dewi dan Jepang ini uh, mengangkat tema belajar bahasa dan budaya Jepang yang mana saya kenalkan berbagai macam sumber uh, pembelajaran ya untuk Anda bisa secara otodidak belajar bahasa Jepang. Baik. Ya seperti apa sih video-video uh, yang sudah Dewi Sensei bahas ya. Ada banyak ya. Jadi barangkali Anda bisa uh, mempelajari uh, pembahasan soal JLPT N5 sampai N1 Kemudian, Nates, tes, jites ya, tes seperti apa sih? Itu sudah Dewi Sensei bahas ya. Lalu, kemudian untuk meningkatkan keterampilan membaca bahasa Jepang, Dewi Sensei sudah bahas beberapa topik begitu ya, sesuai dengan levelnya. Ada yang level dasar ya, seperti ini: level atas ya, dan level menengah tentunya ya. Berikutnya di corner percakapan bahasa Jepang Dewi Sensei juga sudah um, apa mencoba untuk ngobrol-ngobrol um, ya dengan orang Jepang ya membahas berbagai macam topik ya baik itu terkait budaya Jepang ataupun um, situasi terkini ya um, terkait dengan Jepang. Baik, kemudian juga ada Pembelajaran bagaimana cara berbicara dalam bahasa Jepang yang Dewi Sensei angkat dari buku pelajaran bahasa Jepang bagian Kaiwa. ya. Kemudian uh, di sini ada bagaimana cara menulis bahasa Jepang, ya. Misalnya untuk anda bisa tampil di hmm, to speech contest toka atau misalnya anda uh, harus menulis abstrak. Skripsi dalam bahasa Jepang ya, Dewi Sense sudah bahas di sini dan juga soku sakubung ya atau menulis dasar bahasa Jepang itu juga sudah dibahas ya. Baik. Berikutnya ini ada tata bahasa Jepang juga, kemudian bahasa Jepang bisnis ya. Kaitannya dengan misalnya Anda yang ingin menjadi penerjemah bahasa Jepang baik lisan maupun tulisan dan lain sebagainya ya. Kemudian kehidupan di Jepang juga Dewi Sensei coba angkat ya. Ya, ringan-ringan Dewi Sensei hobi naik gunung. Jadi beberapa Dewi Sensei coba buat videonya ya baik kemudian sebenarnya Dewi Sensei tidak hanya untuk pemelajar orang Indonesia tetapi juga pemelajar orang Jepang neh no sama zehi watashi eto Nihongo janakute, eto Indonesia go bengkyoshi ya bagi anda yang punya teman Nihongjing bingung mau belajar bahasa Indonesia dari mana silahkan simak pembelajaran bahasa Indonesia bersama Dewi Sensei Berikutnya juga ada uh, untuk Anda yang ingin jadi guru bahasa Jepang tapi nggak punya ilmunya ya gimana ya, uh, karena untuk menjadi guru tidak hanya kita menyampaikan informasi ya, menyampaikan ilmu kita tetapi juga uh, kita harus terampil ya dalam penyampaiannya. Ini juga sudah dibahas ya, kaitannya dengan pemerolehan bahasa, lalu kemudian kaitannya dengan aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan ya, untuk bisa melatih uh, bahasa Jepang siswa. Kemudian juga ada bahasa Jepang untuk anak, Minasang yang punya adik-adik ataupun punya tetangga ya, yang punya anak. Pengen belajar bahasa Jepang, belajar dari mana? Dewi Sensei juga sudah sediakan. Di sini ada belajar lewat lagu, yang ini, atau belajar dari Ehong, ya. Ehong itu buku cerita bergambar. Oke, berikutnya, uh, Dewi Sensei juga kaitannya dengan materi kali ini, ya. Itu sudah membahas uh, pembelajaran kanji untuk coptn 5, ya. Uh, ini sudah ada berapa video ini? 84 video ya Jadi silahkan dimanfaatkan Untuk Anda yang ingin belajar kanji ya bahasa Jepang Dewi Sensei sudah ajak Rena Sensei ya si Ratu Kanji ini ya Yang uh, sekarang sudah pensiun sih mengajar di UPI ya di jurusan pendidikan bahasa Jepang Beliau sudah pensiun, tetapi Dewi Sensei ajak ya untuk bisa berbagi ilmu. Ya, beliau itu sangat-sangat langka ilmunya. Ya, Dewi Sensei juga belajar banyak, ya, kaitannya dengan kanji. Hai, silahkan disimak ya untuk JLPTN5. Karena apa? Kali ini Dewi Sensei akan membahas pembelajaran kanji untuk JLPTN4, ya, seperti itu. Nah, barangkali nanti kaitannya dengan pembelajaran eh, asal-usul kanjinya seperti apa. Nanti mungkin akan ada Rena Sensei yang bergabung. Untuk sementara dengan Dewi Sensei dulu ya. Oke, baik. Seperti ini untuk JLPTN 5. Nah, kita beralih ke JLPTN 4. Untuk di JLPTN 5 saya kira kita sudah mengenal bahwa kanji itu ada kanji dasar ya yang terkait dengan uh, barangkali uh, kata benda, kata sifat ya maupun kata kerja yang sederhana ya bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, tetapi itu juga harus level up ya. Oke. Okay. Iya, kita beralih ke uh, pembelajaran JLPT N4. Nah, ini bukunya dari Kanji Master ya. Uh, yang diterbitkan di Jepang, uh, di dalamnya di sini ada tulisan gakushu no susume kata ya, bagaimana cara kita belajar bahasa Jepang menggunakan buku ini. Kanji gakushu no susume kata o tsukini e si ya, jadi tertulis di sini, urutan pembelajarannya. Gakushu mo kono gakushu susume kata o eh jk. Hitsujungo tsuneni iski shimasho. Jadi ketika kita belajar kanji tentu kita harus secara sadar terus menerus ya kaitannya dengan bentuk dari huruf tersebut dan juga urutan coretannya ya. Di sini ada berapa enam step ya enam langkah. Langkah pertama adalah donyu irastorio shite. Silahkan Anda manfaatkan uh, ilustrasi ya di setiap babnya karena di situ Anda akan memahami ya kanji-kanji eh, yang seperti apa yang akan dipelajari di bab tersebut. Sono shoni donna kanji ga aru no ka rikai shimasu ne. Hai, step ni. Eto atarashiku manabu eh, oyaji no yoko ni aru kunyomi Eh sore cara onyomi okuriganao kaku kakunin mas ya anda juga perlu memastikan uh, cara baca secara Jepang cara baca secara Cina ya uh, dari huruf yang ada di sampingnya ya oke okay, yaitu huruf-huruf yang akan uh, anda pelajari ya oke okay, kemudian step sang ya langkah ketiga oyaji no shitaniaru kakusu o kakunin sima. Si Anda juga perlu memastikan berapa sih jumlah coretannya ya untuk bisa menulis kanji tersebut. Step puyong. Hitsu jun no yajiru no ni mazu usui moji no ue wo ya. Jadi sarannya katanya silakan Anda Eto timpa lah istilahnya ya timpa bagian huruf yang bercetak samar-samar e, ya sesuai dengan urutannya tentunya sote tehong omite e shia o tadashi jikeo oboemas ya jadi Uh, kita perlu menghafal bentuk uh, huruf yang benar, ya, dengan cara apa? Yaitu tadi awalnya ditimpa dulu huruf yang sudah ada, kemudian urutannya juga dihafalkan, kemudian Anda ulangi kembali, tulis ulang, tulis ulang, ya, sampai bentuk tersebut hafal di otak Anda, ya. Hai, de tsugiwa Step 5. Kanji no yom, kanji o yomimasho. Kanji o kakimasho no ya. Setelah Anda mempelajari uh, cara baca kanji tersebut ya, kemudian cara menulisnya ya, Anda akan berlanjut ke bagian mari kita baca kanjinya dan mari kita tulis kanjinya. Ini berupa soal ya. Kotoba no imia yomi tadashi kaki o oboe ya nanti anda akan mengingat ya cara baca arti kosakata tersebut dan cara bacanya serta cara penulisan yang benar begitu ya. Hai de sugiwa stepuroku. Hukushu eh achievement, achievement testo kuisu susumi mas ya akan dilanjutkan ke mengulang ya kemudian tes eh, tes afirmatif begitu ya kemudian nanti masuk ke kuis ya oke nah seperti ini barangkali ini yang namanya oyaji ya si huruf kanjinya kemudian ini kung yomi ya cara baca jepangnya kemudian ini ong yomi kalau ditulis pakai katakana itu cara baca cinanya ya kemudian kakusu ini 10 coretan jadi pastikan di sini 1 2 3 eh, 4 5 6 7 8 9 10 ya 10 coretan Nah, kemudian di sini Anda tulis ya ini timpa ici ni sang yonggo roku sici ya. Coba Dewi Sensei kerjakan ya ini. Iya, seperti ini. Us kurang kurang ke bawah. Oke, seperti inilah ya. Kemudian ini Anda timpa begitu ya. Oh, Terlalu keluar, ini dewi Sensei pakai kursor mouse ya, jadi agak-agak kurang terkontrol ya. Anda kalau mau print buku ini ya atau beli ya, kalau Anda mampu di Jepang, kemudian Anda uh, tulis pakai ini, pakai pensil ya, seperti itu. Hai, ya jadi tulis ulang itu kunci utama dalam belajar kanji ya. Iya, seperti itu. Barangkali sebentar ya. Hai, ini Dewi Sensei harus beri. Oke, okay. hai, hmm. oke, okay, seperti itu ya. Nah, eh. Uh beres untuk latihan menulis kanji uh, nanti ada fukushu apa itu fukushu fukushu itu gakushu shita kanji no eh, teichaku kakunin suru tame ni sho taitoru goto ni mondai o ya jadi, Anda akan diminta untuk memecahkan atau menjawab soal, ya, setiap babnya, setiap judulnya, gitu ya, untuk memastikan uh, seberapa faham sih Anda mengetahui kanji tersebut, kanji yang sudah dipelajari, ya. Hai, kemudian kakunin ya negatif na kanji no hakeng ni katsuyo shite kudasai. Silakan gunakan bagian fukushu ini ya untuk anda bisa mengetahui kanji yang lemah bagi anda atau kanji yang sudah anda uh, pelajari begitu ya. Kemudian achievement to testo ne kakushogo to ni arimas ya Uh, tes pemerolehan, ya. Tes afirmatif, mungkin ya. Uh, it, tes formatif, sorry, ya. Tes formatif, ya. Tes setelah pembelajaran ini ada di setiap bab. Nah, uh, Anda silahkan menjawab, ya. no reberu, cekuni, kudasa ya saya ini bisa dimanfaatkan untuk mengetahui tingkat kepedean kita, ya dalam menguasai kanji pada bab tersebut. Kemudian ada kuis, ne? Ega ni tsuke, tanoshiku mana yoni kuisu mo arimas. Jadi agar supaya pembelajarannya bisa lebih menyenangkan, itu sudah disertai dengan kuis di setiap babnya. Shukudaya testo nado ni shite kudasai. Ini bisa digunakan sebagai tes atau e, PR begitu ya. Hai, matome testo ya, ada juga tes uh, gabungan gitu ya. Eh, so fukushu isho kara yongshyo, kara ni matome testo ga arimasので, karena ada tes gabungan yaitu gabungan bab 1 sampai bab 4, bab 5 sampai bab 9 ya teicaku kakuni no tame ni rio shite kudasai silahkan gunakan sebagai cara anda untuk memastikan ya apakah saya sudah bisa menguasai pelajaran 1-4 secara keseluruhan belum begitu ya oke kanji kakushu fukushu achievement to testo ekuizu matome testo jadi silakan anda beri checklist kalau semuanya sudah dikerjakan. Hai, Berikutnya kita lihat mokuji. Ya di mokujinya itu akan ada e, rikai dono no tameni ya untuk kita mengetahui tingkat pemahaman kita nanti akan ada cek kurang ya bagian yang akan diceklis oleh kita semua Oyo Bigakushu hirang ne uh, tanggal berapa kita melakukan pembelajaran tersebut itu ada ya uh, silahkan anda isi di bagian daftar isi e, doku gak kuno ba aimo jugyo tari tori atsukau uh, pada saat digunakan untuk belajar otodidak ataupun untuk pembelajaran di kelas gakushuke kakuya te chakudono kakunina doni yakutat ya kuda TT, kuda SAI. Silahkan dimanfaatkan untuk memastikan rencana pembelajaran ataupun uh, pemerolehan pembelajaran yang sudah kita lewati ya. Kemudian Yomi bagian membaca ya. Joyo kanji hyoni tei sai sare uchi ya. Di antara yang tercantum di dalam kanji ini apa ya daftar kanji yang umum digunakan di Jepang itu namanya ada Joyo kanji. Mungkin sekitar kurang dari 2000 kanji kalau tidak salah ya karena saking banyaknya kanji itu ya ada puluhan ribu. Tapi Jepang supaya mudah dipahami di antara sesama penduduknya maka dia menetapkan Jepang menetapkan joyo kanji atau kanji nasional ya sebanyak kurang lebih 1900 sampai 2000-an ya iya baik Berikutnya en yong mono si mesi masta ya jadi dari list joyo kanji tersebut di sini sudah terangkum ya kanji-kanji yang uh, selevel n4 jlpt n4 nih enang idoga takai tohandang sitayomi o motsu kanji niwa ya Eh, hoshi atau kome jirushi otsukete ya. Jadi tertulis eh, tanda ini ya asteri pada kanji yang memiliki cara baca yang eh di sini tingkat kesulitannya tinggi katanya ya. Hai, eto Kang Matsuno no no Yomi kata ni matome masta. Nah untuk kanji-kanji tersebut itu sudah terangkum dalam tabel cara baca yang lain ya di bagian akhir buku ini. Baik seperti itu ya. Baik itu berikutnya ah, ini yang khas ya dari JLPT 4 yaitu apa? adanya busyu ya pembelajaran busyu ya pembelajaran busyu ini atau bagian kanji yang uh, apa dia uh, memiliki makna atau menggambarkan makna satu kanji secara keseluruhan ya namanya busyu ya Kanji oh bubung to to eh jadi busyu itu merupakan bagian yang membentuk kanji tersebut Bushu ni wa hen tsukuri kang mori. Asitare nyo kamae ga Jadi ada yang namanya HENG ya, yang uh, menempati posisi sebelah kiri kanji. Tsukuri sebelah kanan kanji, kang bagian atas kanji ya. Ashi, ashi kaki ya. Tentunya ini bagian kaki kanji, kemudian tare, atas dan kiri ya bagian atas dan kiri kanji nyo bagian kiri dan kanan kanji kemudian yang melingkari kanji kamae ya juga yang melingkari tapi bagian bawahnya terbuka ya ini juga dinamakan sebagai kamae ya Dewi Sensei sempat mencari ya informasi ya nanti kita akan baca bersama ya terkait busyu jadi kanji no bushiwa wa no ni arimasu untuk apa sih sebenarnya kanji bush eh, apa bushu ini ya dalam kita mempelajari kanji di sini dikatakan ya bahwa bushu itu menurut eh, apa eh, daiji daiji teng kana ya menurut kamus gitu ya itu eto Menunjukkan ya, bagian yang uh, dia itu uh, punya apa istilahnya, uh, bisa dikatakan sebagai kepala dari sebuah kanji begitu ya, dan ini uh, bermanfaat ketika kita mencari tahu ya, uh, makna kanji tersebut gitu ya. Jadi, sebenarnya busyu ini dimunculkan. Uh, untuk supaya kita memudahkan, ya, memahami arti kanji tersebut, begitu ya. Hai, dan kemudian uh, Aruriwa, ya, tadi, ya, sepertinya jadi. Ini kenapa selalu ada begini ya terjemahannya. Itu ketika dibuat ya e, kamus kanji ya di tahun 2000-an e, di Cina ya. Pada saat itu e, kanji obungrui surutamenohoho ya. E, salah satu cara untuk bisa mengelompokkan kanji yaitu dengan e, cara... E, Didasari pada busu tersebut, ya. Jadi, ini ya kepraktisan e, ketika Cina sendiri mengelompokkan kanji yang mereka miliki. Ya, oke, seperti itu. Barangkali, ya, ada banyak jenisnya. Nah, ini Dewi Sensei menemukan ini, ya, menarik sekali untuk kita bahas bersama. Ya, jadi, mari kita bahas bersama. Jadi, nama kanji dan e, bagaimana peranannya, begitu ya kanji no hotondo ga futatsu ijo no moji no kumi awase ni yote dekite iru ya to koto hanashimashita oh jadi si orang ini ya sudah membahas eh, terkait bahwa kanji itu pada dasarnya terdiri dari dua huruf atau lebih ya yang berkombinasi yang dikombinasikan ya konobai sono kata sekata ni iro iro node dan kaitannya dengan bagaimana pengkombinasian huruf satu dengan yang lainnya ini begitu ya caranya seperti apa sore nitsuite hitotori ohana siste kita itu omoyimas di sini ingin dibahas begitu ya sekilas oke nah misalnya di sini ada heng gitu ya busuknya uh, dinamakan heng ya yang di sebelah kiri hidari tomi gini wake rukoto gadeki rubai ya ketika kita bagi uh, kiri dan kanan hidari no bubung o heng toi mas ya di bagian kirinya ini kita bisa bilang sebagai bagian heng ya heng wa kanjinya seperti ini ya futsu sono jiga nanini kangreng Rangkei arukaos arawasteimas ya, jadi bagian sebelah kiri dari kanji tersebut itu akan menunjukkan makna keseluruhan dari kanji yang ditempelinya. Begitu ya? Hai, seperti ini ada nimen gitu ya, atau heng yang... Terbentuk dari huruf orang ya hito ne dia dibaca nimbeng ya nimbeng no uh, uh, hitono ini, ya jadi uh, kosakata ini bisa kita artikan kaitannya dengan orang kemudian contohnya ini ya hai orang sedang bekerja atau orang sedang beristirahat orang sedang membuat gitu ya hai kemudian ini tamaheng ya Uh, berben, uh, tama itu bulatan ya, jadi heng uh, busyu yang dikatakan sebagai bagian paling kiri ini uh, berbentuk uh, huruf tama, begitu ya. Ya kemudian di sini ada eh, kozato heng,ですね, uh, gake no imi, ya. Iya, uh, gake itu jurang ya oke kemudian ada etone ya e, si mesuheng ya camino imi ya jadi ini dimaknai sebagai tuhan ya ini kemudian ada juga heng ya irui ya kalau ini pakaian jadi maknanya pakaian kemudian ada rising rising bank ini artinya hati ya oke, okay. lalu ada kaiheng atau okane no imi, ya, punya arti uh, sebagai uang, gitu ya, yang terkait dengan uang, entah itu kekayaan atau apa begitu ya, kemudian kaneheng ya, king zoku no imi, ya, uh, ini uh, lebih kepada uh, besi, begitu ya ya yeah ada king do tetsu begitu ya emas perak perunggu. Oke, okay, seperti itu ya itu yang heng, ya. Nah, masih ada lagi di sebelah kanan ini ya, yaitu ada tsuki heng, ya tsukinoimi ya. Menunjukkan makna bulan ya. Oke, okay, kemudian ada nikuzuki ya, nikuzuki di sini nikutainoimi ya nikutai perawakan begitu badan begitu ya eh atau nogiheng inenoimi ya nogiheng ini maknanya uh, ine di situ uh, padi ya oke okay. kemudian ini kemonoeng um, di sini lebih kepada artinya apa uh, hewan buruan ya hmm ai atau habaheng enu nono imi pakaian kain ya bermakna kain e, kemudian ada di sini gionimbeng emi cino ya artinya jalan ne kemudian ada sangzui ini mizunoimi ya artinya air begitu ya seperti itu ne Oke. Okay. Baik, di sini juga dipaparkan bahwa Eto Onajitsuki Demotsuki no Inotoki wa tsuki heng to yobimasu ga. Jadi, meskipun sama-sama bentuknya seperti bulan ini ya, kalau yang artinya bulan ini tsuki heng, ya dinamakan tsuki heng. tetapi Nikutaino Shiru no wa ketika si eh uh, apa kanji bulan ini ya menunjukkan daging atau apa ya lebih ke perawakan badan begitu ya uh, ini dinamakan nikutsuki ya korewa moto nikuda tanoka eh shore aku oh jadi disingkat gitu ya eh uh, tsuki nata monodes jadi ada yang tsuki bermakna bulan ada yang tsuki bermakna tadi ya daging perawakan badan begitu ya Kono hokatsuki ni wa eh tanak tanak kana ini apa ya? Eh uh, funeka iya yeah. ga shoreku sarete tsuki nomo mono arimas ya. Yeah. Iya, yeah. uh, funazuki. Oh, jadi awalnya funazuki, uh, funanya hilang jadi tsuki juga gitu ya. Yeah. Hmm. Ya yeah, di sini ya, yeah. mai ya, yeah, pagi ya. Yeah. Oke, okay, seperti itu. deh ini juga sama untuk yang uh, si heng dan Koromoheng ya. ya. Uh, mirip banget, ya. Tai heng yokunita eh heng des Ga desu no de tsui Ya, kita harus berhati-hati. Imi no ue dewa tai heng ga arimas, ya. Uh, jadi, meskipun mirip, tapi secara arti itu berbeda, ya. Jauh berbeda, ne. Oke. Okay. Kemudian ada kozato heng ini, ya heng ini, syukuri uh, uh, Tsukuri mo mochi rareru Oza to onaji kata Cina node, karena sama ya dengan oza ko to. Kozatoheng to yo bare ya dikatakan atau disebut sebagai kozatoheng. Imi wa mata kutsi mas node kudasai. Ini juga berbeda katanya ya eh uh, bentuk ini eh uh, seperti itu hmm, to gake toyu imino e bosu nanode ya karena bermakna gake ya atau uh, lereng atau apa jurang ya eto gake heng to yonda ho ka Ya, kaitannya dengan uh, apa busu heng ini, ya. eh Sorry, kozato heng, ya. Uh, ini maknanya uh, tsukuri, ya. Uh, tetapi karena sama, ya, dengan yang bermakna koza ozato, sehingga si, uh, apa, kozato heng, ya, dia disebut sebagai kozato heng. Nih, eh meskipun secara makna sama sekali tidak sama begitu ya, jauh berbeda ya karena dia bermakna apa tadi jurang ya, begitu. Jadi sebaiknya dipanggil sebagai gakeheng ya, tetapi zaman dulu itu ada sebutan eh kozatoheng, nih. Oke okay, ya. Uh, kita paham sendirilah mungkin ya uh, kalau yang seperti ini maknanya gak ke gitu ya. Hai seperti itu berikutnya kita coba bergeser ke bawah ya untuk uh, busu yang lain ya. Uh, di uh, berikutnya ini apa? Gionimbeng ya. Gionimbeng ini Um, ada Michi Heng, Mizu Heng, ya, Kokoro Heng, eto Nuno Heng, to eto itu, ah, oke, okay, ya. Ya, uh, kita lihat berikutnya untuk yang bagian sukuri ya, yaitu bagian yang sebelah kanannya Ya, di sini ada macam-macam ya, kosakatanya. Kemudian juga eh, yang sebelah kanan ini juga ada eh, kanmuri dan sebagainya ya. Ini mungkin agak agak rumit ya, nanti kita coba pelajari sedikit demi sedikit saja ya, agar supaya kita bisa memahami busyu ini. Ya, oke, okay, baik. Nah, di JLPT N4, ya, busyu yang akan dipelajari, ya, yaitu ini, ya, heng. Tadi, ya, yang di sebelah kiri, kemudian Sukuri yang di sebelah kanan, kanmuri yang di sebelah atas, asi yang di sebelah bawah, Tare kanan kiri, eh, kanan atas dan kiri nyo kiri dan bawah ya, kemudian kamai itu di sekelilingnya ya. Oke, untuk contoh-contoh uh, hengnya di sini yang dibahas di JLPT N4, ada nimbeng, sanzui gombeng, itu heng, keng, ya. Uh, yang terkait dengan orang, air, ucapan, uh, apa, benang, dan juga pohon ya. Yang terkait dengan orang di sini ada istirahat badan ya dan rendah dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan air, ini yo ya, kemudian sake, abura ya, minyak dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan uh, ucapan ya, di sini ada yomu membaca hanasu berbicara dan sebagainya. Kemudian yang terkait dengan itoheng di sini yang terkait dengan benang, ada selesai, kemudian ada jalinan ya, kertas dan sebagainya. Kiheng yang terkait dengan pohon. Di sini ada kos, sekolah, hayasi, hutan ya dan sebagainya. Kemudian juga di sini ada nogiheng ya, onnaheng Uh, kemudian ada hiheng, cuci heng, kane heng, ya, oke. Okay. Kemudian ada tsukuri, ya, tsukuri ini yang di sebelah kanan. Misalnya ini ada kanji cikara, kekuatan, ya, untuk bergerak perlu ada kekuatan, ya. Kemudian ozato, di sini bentuknya seperti ini, di belakang, ya, bu, bagian, ya, kemudian juga kan muri ya di bagian atas ada yang kayak huruf u katakana ya kemudian ini ukang muri kemudian di sini ada kusa rerumputan ya ada take bambu ada ame hujan ya ada nabe buta ya tutup panci gitu ya Kemudian yang di bagian bawah ada kokoro hati, kemudian ashi kaki, ya, ini ada kakinya, ya. Oke, kemudian tare, tare ini yang kiri uh, dan atas, ya, sebelah kiri dan sebelah atas seperti ini, ini madare katanya, ya. Kemudian ya, dare, ya. Kemudian yang kiri dan bawah, di sini ada sinyo, ya, ini banyak ya dipakai, ya. Oke, berikutnya kamae di sini ada kuniga Tokadesne yang berbentuk kotak, mongga yang berbentuk to ini artinya itu gerbang ya, mong itu ya. Iya, mungkin agak pusing ya kalau dipelajari semuanya di hari ini ya. Kita akan sedikit demi sedikit yang mempelajari kanji-kanji untuk JLPT N4. Ya, ke depannya. Baik, uh, ini video perkenalan saja. Kita akan pelajari mulai dari pelajaran satu di video berikutnya. Sorry dewa minasang kongkai wa kokomade warinistai tomoimasu. Mata, tsugi no douga dewa Saya Sayonara, bye-bye.